Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Dani Iqbal Setiawan, petugas dari Wijitani. Di pagi hari ini saya mengecek tanaman rawit bonang yang panen kelima. Di saat panen kelima, tanaman bonang sudah melihatkan produktivitasnya, kelebatannya bisa dilihat di layar kaca ini. Tanaman bonang sudah mulai banyak yang merah. Benar-benar tanaman bonang ini luar biasa kelebatannya. Meskipun panen kelima, tanaman bonang ini tetap tunas masih berjalan dan bakal buah bunga masih bermunculan. Untuk karakter tanamannya, varietas bonang RS ini pohon kokoh, tanaman tidak terlalu tinggi, di cuaca yang sangat panas ekstrim ini juga bisa menunjukkan produktivitasnya sangat tinggi. Meskipun tanamannya tidak terlalu tinggi, tapi bakal buah masih bermunculan, bunga masih muncul juga, terus tunas itu masih berjalan, dan produktivitas tinggi ini juga didukung dengan besar buah yang sangat-sangat besar di kelasnya. Jadi keunggulan pertama dari rawit bonang RS ini adalah bentuk buah yang sangat besar dan buah sangat keras, sehingga rawit bonang RS ini sangat kuat terhadap daya simpan dan daya angkut. Karakteristik dari cabai rawit bonang ini memiliki panjang 5,15 cm dengan diameter kurang lebih 1 cm dan karakternya sangat keras dan merahnya itu merah menyala. Dari segi bentuk yang seperti ini, tentunya cabai rawit bonang ini akan disukai oleh pasar atau pengepul. Meskipun buah sangat keras, cabai rawit bonang ini sangat mudah dalam hal pemetikan. Lihat pemirsa, dari bawah dan sampai atas cabai rawit bonang ini ukurannya masih stabil dan besar. Ini pemirsa bisa dilihat di layar kaca, inilah adalah hasil panen dari cabai rawit bonang RS. Bentuknya sangat seragam, merah menyala, mengkilap, dan sangat menarik. Tentunya akan disukai oleh pasar dan pengepul. Perlu diketahui pemirsa, cabai bonang RS ini memiliki panjang buah kisaran 5 cm lebih, 5,15 cm. Berat buah pertanamannya potensi 1 kg pertanaman. Umur panen 100 hari setelah
tanam. Buah sangat keras meskipun besar, dan tanaman cabai rawit bonang ini sangat cocok untuk ditanam di dataran rendah sampai tinggi. Bisa seperti inilah penampakan kemasan cabai rawit bonang dari Wijitani. Untuk pemirsa seluruh Indonesia, jangan ragu, jangan takut untuk mencoba cabai rawit bonang RS dari Wijitani Seed. Salam sukses petani rawit Indonesia.